cara kerja daripada minicon atau mini controller, sebuah alat mini yang memberikan sebuah kontrol maksimal untuk listrikan mobil. Mobil pada umumnya membutuhkan listrik, dan sumber listrik adalah datangnya dari aki untuk mobil pribadi dan mobil-mobil kecil, ya, jumlahnya atau ukurannya adalah 12 volt. Kelistrikan ini membantu seperti apa? Yang pertama adalah lampu, AC, audio, pembakaran, starter mesin dan sebagainya. Sehingga kalau aki ini ada masalah, maka mobil ini stuck. Walaupun mobil secanggih apapun, kalau akinya bermasalah, dia akan bermasalah. Pertanyaannya adalah, kenapa minicon ketika masuk atau dicolok memberikan manfaat yang begitu banyak dan on the spot? Karena ini adalah satu alat yang membantu supaya kelistrikan 12 volt dari aki kepada seluruh komponen listrik ini benar-benar dapat 12 volt. Kalau seandainya tidak dapat murni 12 volt, itu yang terjadi, di mana proses pembakaran tidak sempurna, kemudian aki menjadi cepat rusak, audio menjadi tidak jernih, AC menjadi begitu berat atau tidak dingin, kemudian starter menjadi lambat, mesin mobil menjadi keras dan sebagainya. Dengan stabil 12 volt, maka kita akan mendapatkan kebalikannya. Nah, minicon akan menginterupsi supaya ketika listrik ini masuk dari aki menuju kepada semua komponen listrik ini, semua komponen listrik ini akan mendapatkan 12 volt. Sebagai contoh, kenapa penghematan? Ada api masuk 100%, busi tidak menerima 12 volt. Ketika dia bakar, tidak bakar dengan sempurna. Katakanlah, let's say, katakanlah hanya 80% yang dia bakar. 20% pergi kemana? Jadi polusi atau emisi. Dengan adanya 12 volt, maka masuk 100%, busi juga bakar 100%, maka emisinya 0 atau polusinya 0. 20% ini kemana? Dia ubah jadi tenaga. 20% ini menjadi sebuah penghematan. Itu sebabnya kenapa akselerasi langsung naik, RPM turun tapi kecepatan naik. Terus kemudian starter mesin gampang, mesin jadi halus, AC jadi dingin, audio jadi clear. Karena alat ini membantu supaya semua komponen listrik ini mendapatkan asupan listrik sebesar 12 volt murni. Yang menarik di sini adalah karena dia mengontrol untuk listrikan, dan listrik bekerja dengan sangat cepat, secepat kita mencolok, sehingga orang langsung bisa merasakan manfaat dengan sangat cepat. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara menggunakan minicon ini di mobil sampai dengan bagaimana pengetesan akinya. Kita akan unboxing dulu magic produk ini, si minicon. Oke. Packagingnya, desainnya sangat bagus sekali. Oke. Di dalam minicon ini ada apa saja? Yang paling pertama adalah ada kartu garansi 10 tahun. Dan kemudian ada magic produknya beserta dengan tempat penyimpanannya. Jadi Anda bisa tempelkan tempatnya ini di mana saja yang Anda rasakan aman di bagian daripada dashboard mobil Anda. Yang saya mau sharingkan adalah minicon ini. Minicon ini Anda colok di lighter atau pemantik api mobil seperti ini dengan kondisi catatan mobilnya dalam keadaan mati. Dan ketika Anda colokkan, kita akan on satu kali. Kita bisa menggunakan manfaat feature daripada pengecekan baterainya, yaitu dengan cara menekan tombol orange ini. Kalau dia berwarna hijau, artinya baterainya atau akinya dalam keadaan bagus voltasenya. Kalau dia berwarna merah, berarti aki kita sudah bermasalah, perlu diganti. Setelah itu kita tinggal starter full. Kalau starter full, kita menggunakan fungsi ini sudah tidak berfungsi. Kenapa? Karena akinya sudah terisi oleh alternator. Jadi kita hanya bisa menggunakan ini jikalau dalam keadaan satu kali putaran saja. Dan kemudian kita starter full, kita sudah bisa menggunakan minicon ini selama di atas 10 tahun secara bebas. Dan kalau Anda mau menyimpannya, Anda tinggal masukkan ini minicon, Anda buka 3M-nya, Anda boleh letakkan di mana saja yang Anda rasa aman. Mungkin di bagian sini kalau tidak terganggu, atau mungkin juga bagian sini, Anda boleh gunakan secara bebas. Pastikan minicon ada di setiap mobil di seluruh Indonesia. Dan Anda tahu, dengan menggunakan minicon berarti kita membantu untuk lingkungan supaya tidak banyak polusi. Kita juga membantu global warming, dan saat yang bersamaan juga kita membantu pemerintah untuk penghematan.
menambah power. Rasanya pakai ini kan enak banget. Apa? Saya surprise ini, Bu. Jadi udahlah, top banget. Minicon mantap. Jadi Minicon emang oke lah. Saya ngerasain mobil ini lebih enak. Terasa enak. Terasa sekali ada perubahan. Rasanya perubahannya ada. Luar biasa, pengaruh semua. Enak banget. Hentakan mesinnya terasa banget. Irit, terusan tarikan mesin jadi nggak ada jedanya. Isi premium kayak isi pertalit. Jadi AC lebih dingin, tenaga yang terasa banget. Untuk AC menjadi lebih dingin. Bahan bakar lebih irit. Tarikannya jadi lebih ringan. Tarikannya juga lebih ringan ini rasanya. Tarikannya lebih kencang. Terus lagi satu, ini AC nih yang saya rasakan nih. Nggak ada hambatan apapun. Bensin lebih irit, suara musik pun lebih jernih. Biasanya mesin saya kalau dipakai berhenti itu seperti bunyi gergaji. Sekarang udah oke. Setelah dicolok, perubahan yang langsung saya rasakan. Nggak pakai nunggu nomor satu, suara mesin. Suara mesinnya langsung berubah jadi halus. Kayak habis ganti oli. Biasanya kalau sebelum ganti oli kan waktu sudah ganti. Seperti oli baru gitu ya. Seperti oli baru. Baru saja kita saksikan beberapa testimoni dari produk kita Winicon. Ya, jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi teman-teman yang share video ini untuk dapatkan produk eksklusif kami Winicon. Salam ya, salam bermiliar-miliar, salam sukses, see you at the top.